Hujan guys, guys, hujan, hujan. Guys, lagi hujan tuh. Yes, hujan. Woo. Yes, hujan, guys. Sweetie. Ya, kalau kamu saya tuh. Ya, guys, kembali lagi bersama saya David Rubianto. Tapi ini hujannya gede banget, guys. Saya lagi berada di KRL nih, malamnya. Selepas. Biasanya kacang gak bisa. Karena dia tuh ikutin minyak, soalnya gak bisa. Karena soalnya jangan masuk cuma ini. Masuk ke rumah, guys. Mau masuk stasiun Bekasi. Stasiun berikutnya, Bekasi. Next station, Bekasi. Jangan tadi loh ini, bisa. Tuh, tadi itu paling jantung, terus jantung, kita nggak tahu. Hujan ya, su. Ya, ada sungai apa itu, guys? Kalau kalian tahu apa ya? Itu sungai apa, guys? Itu apa ya? Lihat nih, guys. Di kota Bekasi. Sangat-sangat indah ya. Penduduknya sangat ramai. Wow, 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 wow. Wow. Penduduknya sangat ramai. Stasiun Bekasi. Hati-hati gini guys. Nah gini nih penampakannya, kita bakal vlog sampai Jakarta guys ya. Kita bakal vlog sampai Jakarta. Menapa saya? Saya tidak berani berbicara keras ya. Soalnya saya lagi menghubungi dalam kereta guys. Tadi mohon kalau enggak kedengeran pakai headset. Kalau enggak kedengeran pakai headset, guys. Dan volumenya digedekan. Biar tahu suara saya kayak gini, ya. Kenapa enggak ada musik? Ya kan ini tahu nih hujan nih. Ini hujan ya. Dan itu sepi. Sepi lah. Jalur 7 sampai 3 sepeda jalur Manggarai jalur 7. Jalur ke nomor 7 berangkat kembali 1437 jalur 5. Kalau kalian bisa lihat itu KRL Jalita guys,
tuh kayak Jalita atau ke 8500. Ini sekali lagi mohon maaf kalau suara saya tidak kedengaran. Silakan pakai handset ya, dan volume aja dibesar. Aduh. Ya. Menurut kalian apa guys? Nilai 1-100 pandangan lagi hujan di dalam kereta berapa? Menurut aku sih 100 ya. Karena bagus banget ya. Indah gitu. Dan nanti di situ ada di dekat. Guys ya, sabar. Saya mau pakai handset dulu supaya kedengaran. Ya. Sabar, guys. Jadi kita akan di satu stasiun
Suasana cuy. Gila. Gimana suasananya? Mereka tampak sejauh. Nanti lagi jadi jalan. Oh, yang jalan-jalan ya. Kalau kalian tahu daerah sini pasti tahu lah. Hey, dan ada teman gue yang tinggal di Jawa Timur. Gracias.
Stasiun berikutnya, Klender Baru. Next station, Klender Baru. Stasiun Klender Baru. Klender Baru Station. Untuk tidak berbicara secara langsung maupun melalui sambungan telepon genggam selama berada di kereta. Mengingat hal ini merupakan salah satu penularan virus COVID-19 melalui droplet atau cairan yang dapat keluar dari mulut dan hidung saat batuk, bersin maupun berbicara. Kami bolehlah melaporkan yang menggunakan KRL untuk selalu menggunakan masker dan tetap menjaga jarak sesama pengguna KRL. Beradanya mengucapkan terima kasih. Kalau satu, semua baik belas, asal kita dengar yang besar. Stasiun berikutnya, Buaran. Next station, Buaran. Seluruh penumpang kereta kembali dengan sama barang bawaan Anda. Pastikan tidak tertinggal di dalam rangkaian kereta. Kami bawa bagi Anda yang akan turun di mulai dalam soal berhati-hati. Perhatikan jalan merah dengan kereta. Itu bunga apa? Bunga dan mas. Stasiun Buaran. Hati-hati melangkah. Perhatikan celah peron. Buaran Station. Watch your step and please mind the platform. Ya. Ini Buaran ya. Kalau ada salah satu cita-citanya jadi masinis. Hadirin yang terhormat, dapat saya kata dulu. Ini pasti merasa lebih sangat ya. Karena butuh sedikit lebih. Stasiun Buaran.
ada buku sejarah kan ya? Buku apa ya? Stasiun Klender. Klender Station. Kami bawa kalian ke turun di bawah dari suatu berhati-hati. Jadi kita akan dibuka tension dan lalu di datang. Stasiun Klender. Mungkin apa sih kita? Stasiun Klender. Stasiun Klender masih usai. Stasiun sudah mati sih. Gila itu. Jatinegara, bagi Anda yang melanjutkan perjalanan menuju Stasiun Pondok Jati, Ramak, Gang Sentiang, Pasar Senen, Kemayoran, Rejawali, Kampung Bandan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.
kereta di stasiun Jatinegara. Sebelum Anda turun, periksa kembali tiket serta barang bawaan Anda. Posisi Anda tertinggal di dalam rangkaian kereta. Demi bagi Anda yang akan turun di bawah agar selalu berhati-hati. Hari ini UNA. Stasiun Jatinegara. Mohon berhati-hati saat menyeberang perlintasan. Jatinegara Station. Please be careful and mind the sign from the authority when crossing the railway. Tadi kita akan dibuka pintu yang lebih apa? Ini yang kontennya setinggi itu yang panjang panjang. Masuk ke dalam kan enggak panjang. Yang benar duduk orang mau duduk kan enggak apa-apa. Jadi kita mau tanya mau gitu. Dia paling aku suka ya. Senang banget hujan. Kalau mau bisa pasang gue nih. Lalu kita bisa lihat ke bisnis. Setelah kita harus lihat, kita bisa menuju ke bisnis. Itu di mana guys? Itu jadi negara. Masih banyak sih kusuh. Masa lurus terus enggak nampak seperti batu lagi buat nampak seperti batu. Astaga, apa itu? Oh my god guys, ada sisi 21 mungkin cukup dulu tapi video gue hari ini buatnya apa aku cek ya mungkin cukup dulu ya untuk video gue hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share.
dan Yesus kan. Dan jangan lupa untuk parkir. Dadah.